Terus yang tampil selanjutnya ada kelas 11 IPA 2 dengan tema apa? Kolosal, tema Dewi Sri. Oh, Dewi Sri. Yeah. Nah, kita langsung saksikan saja. Kelas 11 IPA 2, beri tepukan yang meriah. Nadia kukur jeneng kono.
dimulai dari sebuah proses yang ditunggu para petani, yaitu tradisi wiwitan awal untuk menanam padi. Tradisi yang memang tak dapat dilepaskan sebagai permohonan kepada Tuhan agar kelak akan diberi panen yang melimpah. Langsung saja, monggo dipersani sareng-sareng wonten ing TKP. Jere ape ngawiwit to tangi kono adus kata seresik minyak asing wangi tak siapke bentele. Ala ya dik dik sampean ya gae-gae wong ring sawah kok omok kon minyakan ape tak gengeng kei bekecot. Yo tak siap-siap aku njaluk bentel ayam goreng, bebek goreng, tahu bulat, tahu gejrot, tempe penyet, tempe goreng, sego uduk, sego goreng, dok dadar, dok semur, sing halal ya. Duit berak tau kok kaya isanane lah mas, engko nek wis panen, tak turuti penjaluanmu, wis dang kono. Ke sawah. Mereka membawa beberapa tanduran dan makanan untuk melaksanakan tradisi wiwit. Jo, kowe engko nandur jagung? Ora, aku apa nandur pohung. Di, kowe apa nandur pohung? Ora, aku apa nandur jagung, Dek? Loh piye to di tanduranmu kok ora padha semak gawa. Kowe yo harang, Jo. Ngene lho to. Aku kan ora iso nandur pohong. Isaku jagung. Dadi iki pohongku tak dol ring Parjo. Lah, suwalike Parjo ora iso nandur jagung. Dadi pohongku dituku dhewe. Lah kowe sir. Apa perlu bekecot menawa ana sing ayu tapi ibu Jo. Kowe wedian sir. Bekecot kok apa nduk bojo kaya ora ana wong wedok ayu kae lho. Yuk bareng-bareng banjakan dipik jaluk marang Gusti supaya digawe panen sing melimpah yo. Nggih Pak Yai. Yo nandur. Yo.
begitulah kehidupan mereka. Setiap paginya pergi ke sawah, merawat padi hingga waktu panen nanti. Sampai akhirnya hama tikus melanda. Dewi kesuburan.
Mana tepuk tangannya? Wow, memang benar-benar panen hari ini. Bro, dibersihin dulu, kasihan teman-teman yang tampil. Wah, buahnya pada mubazir.